bahasa yang percaya menjadi bahasa ilmu. Begitulah dalamnya pesan P. Ramlee, mencari aku di dalam kamu. Penguasaan bahasa Melayu akan terus kita rancang supaya dia lebih tersusun dan lebih inklusif, dan kita tidak menganggap ini sebagai satu usaha yang akan melemahkan kedudukan bahasa Inggeris maupun bahasa-bahasa yang lain. Kedudukan bahasa Melayu nanti akan juga turut dimartabatkan apabila Malaysia dibaris sebagai salah satu daripada 20 buah negara yang paling berjaya di dunia nanti. Sebab itulah saya berhasrat untuk melihat bahasa Melayu menjadi bahasa utama di rantau ASEAN ini dan menjadi salah satu bahasa pengantara utama di peringkat global. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua pedagang di Melaka menggunakan bahasa Melayu sehingga bahasa ini diangkat menjadi lingua franca. Saya juga berharap bahawa bahasa Melayu ini dalam konteks penggunaannya akan terus melambangkan jati diri bangsa. Apabila kita menggunakan media-media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan SMS, sehari kita melihat bagaimana penggunaannya dibuat secara tunggang langgang ataupun ejaan hentam kromo sahaja. Saya berharap bahawa kita janganlah cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu mengikut trend sehari dua ini dalam media sosial yang sebenarnya akan menghakiskan kedudukan dan martabat bahasa Melayu itu sendiri.